Kemudian wattaba'a ma jaa'a bihil mursalun, dan mengikuti segala sesuatu yang dibawa oleh para rasul, secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diikuti ajaran-ajaran beliau. Pas jihad, insyaallah akan mendapatkan kemenangan. Pas berdoa, akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau tidak diikuti ajaran-ajaran beliau, ya sudah, mau enggak mau harus berjihad. Seperti misalnya orang-orang kafir tiba-tiba masuk ke negara Indonesia. Wajib enggak bagi antum untuk berjihad? Wajib, mau enggak mau pasti presiden juga akan menyuruhkan untuk berjihad untuk mengusir penjajah-penjajah ini, orang-orang kafir yang masuk ini. Tapi bisa jadi enggak bakal menang. Seperti yang terjadi di Palestina. Orang-orang Yahudi masuk, mau tidak mau mereka harus melaksanakan jihad yang di Palestina, dan wajib bagi mereka. Bukan hijrah. Disuruh hijrah, disuruh tinggalkan Palestina untuk orang-orang Yahudi. Terus apa dalilnya? Dalilnya gara-gara karena Rasulullah hijrah dari kota apa? Dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya akhi, barakallahu fiik, Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, ya. Pertama, mereka itu diterima sama penduduk kota Madinah. Betul enggak? Nah, sekarang yang di Palestina itu mau dikeluarin kemana? Dan siapa yang mau menampung mereka semuanya di satu tempat? Enggak ada, makanya mereka cerai-berai. Kalau seandainya ada satu tempat yang ingin menerima mereka, nah itu bisa dikiaskan dengan hijrahnya Rasul. Nah, itu yang pertama. Ini namanya qiyas ma'al fariq kalau dalam ilmu usul fikih. Ini namanya qiyasun ma'al fariq. Jadi menyamakan dua sesuatu, ya. Dua perkara, menyamakan dua perkara yang tidak sama. Karena hijrahnya Rasul dari kota Madinah, dari kota Makkah ke kota Madinah, pertama welcome, diterima oleh semua penduduk kota Madinah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sana mereka benar-benar mendirikan daulah Islamiyah, bukan ISIS ya, daulah Islamiyah. Mendirikan negara Islam. Pemimpinnya siapa? Rasulullah. Terus rakyatnya siapa? Sahabat-sahabatnya. Dan juga di sana mereka memiliki kekuatan. Nah, terus kalau sekarang orang-orang Palestina disuruh hijrah untuk mereka membentuk kekuatan, siapa pemimpinnya? Dan di mana? Nah, itu enggak bisa seperti itu. Jadi mau tidak mau rakyat Palestina mereka tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad mereka adalah jihadud daf' walaysa jihadut talab. Karena jihad terbagi dua. Ada jihadut talab, ada jihadud daf'. Dalam arti jihadud daf' ini apa yang kedua? Membela diri. Itu sudah wajib bagi mereka. Ah, kita ini yang di Indonesia bantu. Bantu dengan harta, bantu dengan doa, bukan pas dimintain bantuan dibilang salah orang Palestina, kenapa enggak hijrah? Loh, kok jadi Palestina yang disalahin lagi? Kayak itu nyalahin Rohingya. Salah orang Rohingya katanya. La ilaha illallah. Disuruh bantu malah nyalahin. Jelas ya? Ah, jadi an-nasr min Allah Subhanahu wa taala, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan datang kecuali jikalau kita benar-benar mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.